Black Hanifah masih lagi salah seorang penyanyi paling tersohor di Malaysia. Dengan lambakan penyanyi-penyanyi baru, bakat-bakat baru, BBNU dan sebagainya, pernah tak Black terasa terancam? Itu bagus untuk industri kita. Wah, baiknya. Terasa terancam. Black Hanifah masih lagi salah seorang penyanyi paling tersohor di Malaysia. Dengan lambakan penyanyi-penyanyi baru, bakat-bakat baru, BBNU dan sebagainya, pernah tak Black terasa terancam? Itu bagus untuk industri kita. Wah, baiknya. Rasa terancam tu tak ada, tapi rasa tercabar. Kedatangan penyanyi-penyanyi baru ni terlalu ramai. Apa yang perlu saya lakukan adalah kerja lebih keras, di mana keluarkan single-single yang lebih berkualiti. Kita nak fight dengan budak-budak baru nak up ni. Kalau diperhatikan laman sosial Black, Black ni nampak macam dalam dunia sendiri lebih fokus pada motosikal, hobi dan sebagainya. Mungkin ada beranggapan yang okay, Black dah tak payah sangat kot tunjuk aktiviti-aktiviti menyanyi, dia dah otai dah. Menyanyi ni orang dah tahu, untuk hobi dan juga aktiviti harian tu sebenarnya itu yang lebih ramai orang nak lihat. Mereka sekarang dah tahu Black punya lagu, nak dengar Black nyanyi, dah boleh buka YouTube. Yang kita nak share adalah kehidupan seharian, di mana mereka akan sentiasa berada bersama dengan kita. Dia tengok, dia akan rasa je, oh Black tu dekat dengan dia. Oh, aku main motor, Black pun main motor. Aku main kereta, Black pun main kereta. Anak aku main basikal, anak Black main basikal. Oh, sama lah, Black ni dia tak adalah macam lupa diri ke apa kan. Adalah macam artis sangat kan. Ya, itu yang sebenarnya nak cakap tu. Sama level dengan orang yang sekeliling kita. Di sebalik kesibukan hobi, saya ada mendengar perkabaran Black sekarang dalam perancangan ataupun sudah pun menubuhkan satu kugiran, satu band untuk memantapkan lagi lah karier Black dalam industri. Jadi Black, kenapa agaknya tiba-tiba nak menyanyi band ni? Dah bosan ke nyanyi secara solo? Nyanyi solo ni bila seorang atas pentas tu kita rasa feel it lain. Bila ada band ni feel it lagi lain. Saya memang dah lama bercita-cita nak ada band. Saya build up sendiri band ni daripada tahun 2011 sebenarnya. Kita dah kawan lama, tapi sekarang baru kita keluarkan single. Tajuk lagunya dah ada pun di YouTube, Cerita Hidup Band Mereka. Salah satu isu yang mungkin timbul ialah soal jemputan nyanyian. Mana-mana penganjur di luar sana pun kalau nak panggil pun mesti nak panggil Black lah. Tapi bila Black menawarkan untuk membawa band sekali, mungkin ada kekangan bajet ataupun mereka tak mampu bayar. Jadi adakah Black sudah bersedia untuk berhadapan dengan isu-isu itu? Takut nanti dah ada band pun orang tu tak akan panggil Black je. Ada event yang memang diorang nak band. Ada event yang memang diorang nak solo. Band ni, diorang ni sessionist. Diorang ni ada kerjaya sendiri. Band ni kita tubuhkan untuk tunjukkan muzik yang terpendam di dalam jiwa diorang ni. Harapnya memang takkan ada isu Black makan seorang dan sebagainya lah. Bayaran tu saya dah bersedia. Akan ada show saya seorang, akan ada show bersama dengan band. Bila dengan band kita akan bagi sama rata. Tidak akan ada sedikit pun saya lebih walaupun 10 sen. Tak boleh ada selindung-selindung, kena transparent. Dia akan bertahan.